Balik cepat ya. Ha. Jangan main belajar. Alah, adik balik cepatlah. Apa ni? Tak ada telefon, tak ada berita apa-apa tiba-tiba muncul apa mimpi ni? Macam orang bercintalah juga kan. Ha. Dah lama tak jumpa, rindulah. Ha. Kalau Toki dah turun tu mesti ada cerita panjang ni, Amai. Adalah tu. Ha. Gambar tu. Bak. Ini baru dia pasang tu. Baru sangat. Apa khabar? Bukan mana-mana, Pak. Nak ke depan. Nak ambil barang sekejap. Cepat, Pak. Ha. Dia ni lah awak, Mi. Yang kemalangan dulu tu, Mi. Yang Pak Lim demam darah tu. Oh, dia ni kayu, Mi. Dia minyak gua macam-macam. Alah, jutawan pun boleh bankrap. Ini sebab bankrap dia tu, Pak Lim ni. Takkan macam tu ni? Ah, kau tak tahu ke, Pak? Pak Alim ni kan, walaupun menjaga pasar mini, tapi pengaruh dia banyak tu tak? Ha, ini tanda dah bankrupt ni, barulah datang jumpa Pak Alim. Kita mana tahu. Ya, Mi. Ha. Kereta bank, eh? Alah, kereta biasa je. Tak ada duit aku nak beli BMW, Mi. Makji, ini ada hadiah untuk Makji. Ha, murah aja ni, Makji. Tapi jangan buka dululah. Saya dah balik nanti baru buka. Terima kasih banyak-banyaklah Cik Of. Susah payah bawa hadiah. Si cantik ni, Pak. Bang, jangan naik atas. Dah buat minum. Kan bawa Cik Of naik atas. Elok, elok. Ya, Pak? Apa ni ampau-ampau pula ni? Naik, Cik Of. Minum, kan? Terima kasih, Cik. Ha? Ada apa-apa ke ni? Sikit aja tu. Wah, saya tengok ada kemajuan ni, Tuan Haji. Bagus. Bagus. Apa yang ada? Ini saja macam ada. Mana boleh lawan dengan Cik Hong? Eh, Tuan Haji mesti fikir. Saya dulu pun macam Tuan Haji juga. Daripada bawah juga dulu kan? Tapi saya ni dah tua. Apa nak jadi lagi dah? Lagi ini dah lah. Jadi usahawan yang maju. Gunakanlah peluang yang disediakan oleh kerajaan. Apalah kesemewanya ada pada saya kalau nak ajak kongsi pun. Dalam diri Tuan Haji ni, ada modal yang paling besar tau. Tapi sayangnya Tuan Haji ni tak gunakan sepenuhnya. Modal pun tak ada. RM2 ada lah modal. Wang RM1 Tuan Haji tak menjamin kejayaan. Sifat kejujuran tu adalah merupakan satu modal. Tapi macam Tuan Haji ni dah ada pengalaman dalam bidang perniagaan. Apa yang lagi Tuan Haji nak? Betul tak? Apa perusahaan nak buat ni? Apa nak suruh buat ni? Macam-macam Tuan Haji, macam-macam. Yelah, apa benda ya? Nantilah saya kenalkan Tuan Haji pada kawan saya. Siapa pula tu? Nanti dululah. Kalau Pak Lim kena belit ni, susahlah kita nak cek makan kat sini ni. Habislah ranap. Ni kau tahu apa? Sekarang ni dah berapa banyak peminjam hutang dalam melarat. Sebab jujur, baik hati, orang macam Pak Lim tu, akhirnya jadi papa kedana. Kau rasa-rasa Pak Lim tu boleh kena jerat ke ni? Jerat ni macam-macam jerat, Pak. Macam-macam. Ada yang tipu bank, tipu kerajaan. Tipu rakan kongsi pun ada, Pak. Kau jangan main-main. Tipu-tipu ni yang aku tak sanggup ni. Alah, orang kalau dah nak kaya sangat tu, dia bukan fikir semua tu. Kau tengok macam Pak Lim tu. Dah bertahun-tahun berniaga. Yang ada tu pun minimarket je lah. Betul juga cakap kau tu, Mi. Mana kau tahu semua ni, Mi? Itulah kau. Bila orang suruh baca surat khabar, kau tak nak. Kau baca komik, kau baca surat cinta. Alah. Jom, kita pergi. Jom. Mak, apa kena ayah dengan adik tu, Mak? Kat dalam tu, bohong aja. Buat dia tadi, Mak. Dah, Kak. Tak tahu kat dia orang. Ayah kamu tu tadi, dia keluar dengan Toke Hong. Tu sekarang ni tengah nak proses pergi jadi putih. Toke Hong tu berkurung. Lepas tu, dua tu kalau boleh berjumpa, berkepit. Lepas tu membelik-belik-belik-belik kertas kerja. Tak apa benda kertas kerja macam begitu banyak. Kedai pun pergi sekejap je, kamu tahu. Tu ayah kamu. Kenapa ayah, Mak? Agaknya dia nak buat pinjaman bank katnya. Agaknya lah. Pinjaman bank apa benda. Dia tak cakap dengan Mak pun, tak tahu. Tak kerja ni. Sekejap. Mak tak tahu. Lah. Ada yang tak kena. Ada. Ini pun peluang je. Kita mesti ambil je. Bagus je. Peluang apa lagi, Bang Oi? Jah rasa kan apa yang kita ada sekarang ni pun dah cukup dah. Pada-pada cukuplah, Bang. Selagi kita hidup ni, Jah, kita mesti berusaha lah.
Usaha untuk dunia, usaha untuk akhirat. Ha. Dia nak mati, baru berhenti. Ha, itulah semangat pengusaha, Mak. Kamu kalau boleh dengan duduk dengan ayah kamu, cakap pun dah lain, bunyi pun dah lain. Ya, Oja. Cara saya lain ke? Tadi masa saya bercerita dengan Tok Kehong tu lah, dengan kawan yang lain tu, memang ada saya terasa. Saya ni, saya diubah ke apa? Berubah? Apa abang fikir abang dah ada benda tak kena dalam diri abang? Faham abang? Kalau Jah cakap satu perkara nanti kot, abang selalu kata Jah ni suka buat cerita-cerita kot karut. Tapi Jah rasa lah abang. Abang ingat tak satu cerita bang? Dulu kan waktu Jah kecil-kecil, Jah selalu ingat cerita ni tau. Cerita anjing dengan bayang-bayang. Kita ni kan bang, dah tua dah. Tok, tengok. Bila kita nak cakap, dia orang nak cakap. Pasal siapa nak dengar? Kita ni dah tua tau tak bang? Apa benda lagi yang ada? Cuba bang jangan mimpi nak jadi Tok Kehong tu. Besok apa yang ada semuanya habis. Aisyah kata itu cerita anjing bodoh. Oh. Ha, anjing bodoh je yang terjun dalam air. Kita ni kan manusia je. Ada berakal. Tahu mana yang betul, mana yang tidak. Ha. Kita mesti terus mendaki tangga, Mak. Pandai. Semangat sikit, Ja. Semangat sikit. Ja. Saya yakin aja perusahaan ni boleh menguntungkan. Lagipun, Ja. Perusahaan ni melibatkan penduduk-penduduk luar bandar, Ja. Lebih kurangnya, diorang dapat jugalah bekerja tempat kami tu. Dapat juga diorang-diorang tu menambah hasil pendapatan orang kan? Sakit. Ha, langsung kita menolong orang je. Dah. Dah tak cakap dah? Bayarlah. Jom, tak mau cakap lah. Sah, cakap dengan abang. Mana ni? Anissa. Ayah tak buat ni pembaruan ala-ala ofis meja permadani. Oh, dia ni berjangkit dia senang hingga. Jangkit dah tamak harta kebendaan. Kamu tahu? Mak ni, dia dah buat salahnya. Apa salah ayah nak besarkan menjaga? Mak, betul lah macam tu. Kamu orang kan kalau cakap dengan mak, mesti sokong ayah. Tak apalah. Mak ada orang seorang. Alah. Ini ayah buat. Yang ini siapa? Tambahan kot ni. Oh, ayah ni. Siapa pula orang buat kerja-kerja tambahan ni? Harap kali ini kita akan berjaya. Abang Haji kalau ada, insyaAllah kita akan berjaya. Perempuan tu? Itu kawan baru Pak Lim. Kawan baru? Haa. Nak ke mana tu? Nak ke mana lagi? Itu lah rakan kongsi Pak Lim. Mak Limah. Haa? Rakan kongsi perniagaan. Rakan kongsi? Haa. Perempuan yang cantik mulai macam tu? Yalah. Untuk tolak dia ni tau. Lawa juga perempuan tu, Mi. Jerat. Mestilah pasang lawa-lawa. Jerat macam mana pula, Mi? Jerat yang Cik Hong tu pasang lah. Sekarang ni kan, Cik Hong tu nak pertolongan Pak Lim. Jadi untuk lembutkan hati Pak Lim ni, dia gunakan Cik Maria tu. Betul? Ish, mengarutlah kau ni, Mi. Itulah kau bila aku cakap sebenarnya mengarut. Jadi kan lama-lama nanti... Lama-lama nanti jadi apa, Mi? Bila jerat dah mengena, Cik Hong tu akan minta pertolongan daripada Pak Lim. Pak Lim tu jam dah sanggup buat apa saja. Ha, tahu tak? Kalau macam tu, Mi? Iman macam mana kuat pun kan, macam orang macam Pak Lim tu, walau macam orang macam Pak Lim kan. Mesti lembutnya, mesti cair punya lah kalau kena dengan Cik Maria tu. Kau macam tu, Mi, boleh jahanam lah perniagaan Pak Alim ni, Mi. Tapi, Mi, aku boleh selamatkan Pak Alim. Sudahlah. Kau punya cara tu jarang sekali boleh pakai. Kau dengarlah dulu. Apa kata kita jumpa Tok Imam, kita minta Tok Imam tu nasihatkan Pak Alim. Macam mana, Mi? Tok Imam, kan? Haa. Dah juga, kawan. Jom. Apalah kau, Jah. Kau boleh bagi pula laki kau pergi macam tu.
Alasan orang lelaki ni macam-macam jah. Alah, kongsi meniaga konon. Tak tahu besok, lain pula jadinya kau tahu. Aku tak percayalah. Malin buat macam itu. Malin takkan buat kalau kau tak senonoh ni, Mah. Kau ni jah. Kok iya Balim tak mulakan dulu? Takut kok perempuan tu yang mulakan dulu. Ha, berpetik yang letter menyala je api. Ha, terbakar rumah tangga kau jahoy. Kau tak dengar cakap aku susah tu. Aku ni je bukan apa. Aku nak ingatkan kau aja. Ha, serahlah pada kau. Kau nak hati-hati ke? Kau tak hendak ke? Ha, terpulang pada kau. Aku dah nasihat. Jangan besok kata aku ni tak nasihatkan kau. Alah. Bawang ni mahal sekarang ni, Mai. Bukan tak cerita pun pasal bawang. Aku balik dulu aja. Ah, terima kasihlah Cik Maria. Ah, apalah Baji, ini sebahagian dari tugas saya. Ya. Baji cuma kena sign je. Tapi jangan lupa Baji, sign cepat-cepat ya. Ah, insya-Allah. Boleh. Ha. Ada apa-apa masalah ke, Rahim? Apa? Ada balik semuanya beres. Mulai hari ini, jangan bergantung sangat dengan pak ciklah. Kamu mendualah pak cik tugaskan penjaga kedai ni. Alif ni macam dah tak suka hidup kat kedai ni. Tak leh. Pakcik tak ada masa nak borak. Banyak kerja penting-penting nak buat ni. Aja. Jam. Ni. Dia tak ambil berat lagi tentang kedai ni, Mi. Aku dah cakap dah. Cakap-cakap aku semua tu betul, Pa. Sekarang ni Pak Lim tu dah kena. Kemana pergi je berkepit dengan perempuan tu. Macam ni susah ni. Perempuan tu satu hal juga. Sombong pula tu. Kena tegur kita. Mak, kenapa Mak ni masam aja? Mak tak baik tuduh ayah yang bukan Mak. Kamu duduk dosa. Cakap senanglah. Bolehlah kamu cakap. Cuba kamu nak kena. Kamu rasa lelaki kamu balik, ada perempuan yang pula hantar. Tak sakit hati. Mak salah sangka je. Salah sangka benda. Senang-senang sikit sekarang ni. Macam alasan. Nak lari kita tu, tanggungjawab rumah tangga. Anak Mak cakap kan Mak senang. Janganlah Mak. Tahanlah macam tu Mak. Ayah tak buat macam tu lah. Di mana salah ni, Asya? Asya? Mana dia tahu, Ayah? Mengikut perangkaan 1981, Asya. Asya? Ya. Industri kecil milik orang Melayu tu cuma ada 10.7% saja. Jadi bangsa kita ni tinggal jauh, Asya. Ya? Kita mesti berusaha tu. Merapat dengan tu. Tapi salah siapa? Di mana salah ini? Kerajaan dah melawang kan ya? Dia dah salah di mana-mana. Atau memang masa kita ni tak pandai niaga? Kalau tak betul, kenapa dia bagi ayah hutan ni untuk sain? Ini... Tuan Haji, terima kasihlah Tuan Haji kerana mengingatkan saya. Lagipun perkara tu jangan risau-risau sangatlah. Saya rasa tak ada apa-apalah. Ya.
Saya balik dulu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Dari mana itu? Hai ni, kawan. Nampak kayaknya setelah seminggu dua ni. Cik Alim sibuk saya ni, ada apa-apa? Sebenarnya saya ni sebuah salah. Kenapa pula tu jadi masalah pula? Entah kawan dengan bangsa kita sendiri. Mami, kita bercerita sana. Saya. Sebenarnya saya ini malu. Ini ada hubungan dengan perempuan yang selalu datang menjemput Cik Halim ke? Ada juga. Malu macam mana pula tu? Saya pun ada juga dengar-dengar cerita dari Rimi, Cik Lijah dan Cik Limah tu. Malu saya ni agak lain sikitlah. Yang macam mana pula lain itu? Saya tak sangka yang saya ni diperalatkan. Itu pun ada dikata Dek Rimi. Jadi Cik Maria tu kononnya umpan Cik Hong. Bukan. Kalau begitu tak ralatlah sangkaan saya selama ni. Bukan begitu, Imam. Sebenarnya Cik Maria tu nak membelit Cik Hong tu dan saya diperalatkannya. Dia menyeleweng modal yang dibagi oleh Cik Hong tu untuk digunakannya untuk perniagaan dia sendiri. Dia ada pula perniagaan dia sendiri tu. Semua modal pergi ke perniagaan dia. Begitu. Hai. Habis kalau macam itu, macam mana pula boleh jadi menyeleweng punya maksud kan tu? Kalau begitu, bila dah tahu dia tu tak lurus kan. Pada lebih-lebih rosak nanti, saya minta Tok Hong tu batal saja perusahaan ni.